Assalamualaikum. Kembali lagi dengan video camping Run Family Adventure. Apa kabar teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, kami menuju ke lokasi camping yang berada di kawasan Cijeruk, Tajur Halang, Bogor. Nama tempatnya adalah Balakosa Mountain Adventure. Dari rumah, kami berangkat pukul 2 siang. Estimasi perjalanannya sekitar 1,5 jam, atau jarak tempuhnya adalah kurang lebih 50 km. Terbilang cukup dekat dari tempat tinggal kami. Mengingat kami berangkatnya sudah siang, jadi bisa cepat sampai di lokasi. Kegiatan camping sudah menjadi kegiatan yang kami nantikan setiap minggunya. Walaupun repot, tapi kami rela. Karena sebagai gantinya, kami bisa menikmati alam ciptaan Allah yang begitu indah. Dan itu adalah hal yang mewah bagi kami. Sadarkah teman semua, bahwa kita tinggal di Indonesia yang memiliki alam yang begitu indah. Banyak sekali tempat yang bisa dieksplor. Sayang bukan kalau kita hanya menikmati dari layar handphone saja. Yuk, ajak keluarga kita untuk lebih dekat lagi dengan alam. Pukul 15.30 pun kami tiba di lokasi. Begitu masuk ke area parkir, yang pertama kami lihat adalah bangunan musala yang menjadi ciri khas dari tempat camping ini. Karena sudah masuk waktu asar, kami pun langsung bersiap untuk melaksanakan salat di musala. Kami memilih mendirikan tenda di area yang non-camper van ya, atau di area terasering. Sebelum hari semakin sore, kami mau mendirikan tenda dulu. Thank you.
Enak banget. Benar the best. Kan kamu yang masak. Ah, Marina kamu. Enak. Enak banget. Mantap. Selamat makan. Udang. Bumbu bakar Jimbaran. Mantap. Berasa di Bali ya. Padahal lagi di Palakosa. Bukan Bali, Palakosa. Oke guys, kita makan dulu ya guys. Sambil menikmati suasana pagi di sini, yuk kita jalan-jalan keliling untuk melihat apa saja yang ada di Palakosa Mountain Adventure. Thank you.
adalah toilet yang ada di Balakosa. Totalnya ada 7 pintu. Jalan masuk ke area campervan-nya berbeda, jadi lewatnya atas. Di area campervan ini, teman-teman bisa parkir mobil di sebelah tenda. Dan seperti ini view jika teman-teman mendirikan tendanya di area campervan. Tepat di bawah aula masih terdapat area camping ground, terasering konsepnya. Nah, itu juga ada di atas tenda kami. Coba di sana sama Dede. Coba. Enak juga. Atas maksudnya? Spot-spot yang terbaik memang lebih cepat sama popok ini aja. Mahal ini. Kalau ini sebenarnya sebelah sini juga. Ini kafe kan? Ini kan bangunan baru kan? Oh itu pak. Toilet. Jadi sebelumnya itu masih ada sini.
Tidak terasa hari pun semakin siang. Saatnya kami berkemas untuk pulang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video camping kami. Semoga bisa menjadi inspirasi camping bersama keluarga. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe channel kami. Sampai jumpa di video keluarga kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.